lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Pada Ramadan tahun ini, pengiriman paket barang melalui JNT Express mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Alan, koordinator JNT Express yang berlokasi di Bontang Baru, mengungkapkan masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman JNT Express terbilang meningkat di Ramadan tahun ini. Bahkan sejak awal Ramadan hingga menjelang Lebaran, pengiriman paket melonjak hingga 80%. Alhamdulillah ya, selama Ramadan ini, dari awal Ramadan ini, jumlah peningkatan barang yang datang, barang sampai ke sini sama orang yang ngirim, itu alhamdulillah meningkat. Kita juga kadang-kadang kewalahan ya, customer. Dikatakan Alan, kebanyakan barang yang datang atau terkirim merupakan barang yang dipesan melalui layanan pembelian barang via online. Kita kan dengan harga yang murah juga, mereka pesan online tuh lumayan banyak gitu. Karena harganya juga terjangkau kan kalau online. Meskipun ya mungkin keterlambatan pengiriman aja dalam artian estimasi waktu. Banyaknya masyarakat yang melakukan pengiriman barang melalui JNT Express lantaran JNT Express mengutamakan pelayanan yang cepat, efisiensi, dan inovasi. Kecamatan itu kita ada kantornya ya, jadi pengiriman cepat, terjangkau. Itu di seluruh Indonesia, Mas? Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Di setiap kecamatan di seluruh Indonesia kita ada. Demikian Aris, PKTV, mewartakan.